Kisah mudik lebaran yang dialami seorang pemudik yang mengendarai motor ini sungguh unik, lucu sekaligus mengharukan. Mudik bareng pacar. Pria ini malah kehilangan kekasihnya di jalan hingga petugas harus turun tangan ikut mencari dan mengumumkan melalui pengeras suara. Peristiwa pemudik kehilangan pacarnya di perjalanan terjadi di sebuah pelabuhan. Karena khawatir tak bisa dihubungi dan tak tahu di mana keberadaannya. Sang pria pun segera mencari bantuan agar kekasih hatinya segera ditemukan. Saat namanya dipanggil dan diumumkan, wanita bernama Fia tak juga muncul dan sang pacar gelisah menunggunya. Kejadian yang diunggah oleh akun Instagram @video_medsos itu memperlihatkan petugas keamanan sampai mengumumkan berkali-kali demi mencari keberadaan sang wanita yang juga tak kunjung datang. Pengunggah video tersebut pun juga dibuat keheranan dengan peristiwa yang terjadi. Kok bisa sih? Bunyi caption tersebut dilansir dari Instagram @video_medsos. Senin, tanggal 2 Mei tahun 2022. Awalnya video itu memperlihatkan seorang pria mengenakan jaket dengan menggendong tas merah yang diduga kehilangan pacarnya tengah berdiri menunggu di sebelah petugas keamanan yang sedang mengumumkan berita kehilangan berkali-kali. Di tengah kerumunan pemudik itu sayangnya belum juga ada tanda-tanda kemunculan wanita bernama Fia itu. Video itu pun lantas viral di Instagram dan sudah ditonton sebanyak 21,1 ribu dan mendapat beragam komentar. Ada dari netizen yang mempertanyakan mengapa mereka tak saling berhubungan lewat telepon saja. Sekali lagi kepada saudari Fia, ditunggu pacarnya di depan stopper dermaga 5. Di depan stopper sepeda motor dermaga 5. Mana? Apakah ada? Apa pakai kode-kode tertentu? Saya melambaikan tangan. Saudari Fia. Halo, halo. Walah, orang ketemu ini. Tadi ada istrinya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.